Baik, sebelumnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para sobat tani semua. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tips bagaimana cara menali pada budidaya cabai dengan sistem vertikal. Jadi di sini bisa dilihat untuk budidaya cabai yang dilakukan di sini yaitu menggunakan penyangga sebuah tanaman itu menggunakan tali. Nah, tali di sini untuk pertanamannya minimal dikasih 4, kalau ada lebih itu malah lebih bagus. Jadi di sini cara menali untuk tali kepada batang cabenya seperti ini. Bisa dilihat di sini ada 4 tali, per masing-masing tali itu ditalikan kepada di bawah cabang Y, setelah Y ke 1 dan ke 2. Jadi nanti tanamannya itu terbagi menjadi 1, 2, 3, 4. 4 cabang itu dinaikkan sampai ke atas. Jadi seperti ini. Yang pertama. Nah, ini cabang D-nya. Nah, di sini kita masukkan. Nah, ini kita pegang di sini supaya ini agak kenceng. Ini kita pegang. Terus ini kita lihatkan ke jari. Supaya ini nanti ada selah. Selah buat supaya cabenya itu tidak terikat terlalu rapat. Nah, setelah ini kita ini pegang di ujung talinya ini menggunakan jempol. Setelah itu yang sini dimasukkan ke sini. Nah, setelah itu tapi jangan ditarik sampai habis, ini masih ada sisa biar nanti mencopotnya mudah. Nah, ini ditarik dengan jempol lagi seperti ini. Nah, setelah itu yang sebelah sini itu dimasukkan, dililitkan. Nah, setelah itu ditarik. Tuh, dikencangkan. Nah, jadi seperti ini. Dan untuk mencopotnya, nah ini masih kurang rapi, teman-teman. Seperti ini, yang tidak. Nah, nanti untuk melepasnya itu, ini tinggal menarik aja. Nah, ini tinggal kita. Bentar, ini ada kesalahan. Sudah benar seperti tadi, ini dililitkan ya. Nah, seperti ini. Langsung ditarik. Jangan sampai habis. Terus dililitkan kembali sampai kedua. Nah, terus dikencangkan. Untuk cara anunya, untuk melepasnya cukup ditarik satu saja. Nah, ini sudah lepas semua. Jadi seperti itu tutorial menalinya. Dan ini sudah dibagi per cabangnya 1, 2, 3, 4. Nanti setiap cabang Y ini dia pasti mengeluarkan Y yang lebih banyak lagi. Tapi yang kita ambil itu hanya satu cabang Y saja. Kita pilih satu sampai atas. Jadi yang dilihatkan itu hanya satu batang cabai dari 2 Y nya baik. Oke, mungkin cukup sekian yang tutorial yang dapat saya sampaikan untuk proses budidaya dengan sistem seperti ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.